Drone MH9 milik Amerika Serikat yang terkenal mematikan diduga ditembak jatuh oleh perlawanan Irak di Diyala, Irak pada Kamis 18 Januari. Tak mau rugi, Amerika Serikat pun berupaya memungut puing-puing drone MH9. Amerika Serikat bahkan gerak cepat mengerahkan pesawat ke lokasi jatuhnya drone tersebut. Video pesawat Amerika Serikat bergerak cepat ke lokasi jatuhnya drone MH9 itu diunggah melalui media sosial X Sofar News pada Jumat 19 Januari. Dalam video terlihat pesawat itu terbang rendah. Sementara dalam keterangan video dijelaskan bahwa pesawat tersebut berupaya memungut puing-puing drone MH9. Padahal di unggahan lainnya tampak drone tersebut telah hancur lebur. Puing-puing drone itu pun tampak terbakar dengan hebat. Dilansir dari tribunews.com, drone MH9 sendiri merupakan drone kebanggaan Amerika Serikat yang bernilai jual 224 miliar. Drone MH9 juga diklaim sebagai drone mematikan karena pernah membunuh jenderal Iran.